Iki lo di syuting, Mbak. Halo. Bahkan dari tentara-tentara bayaran luar negeri itu masuk menjadi cek itu dengan narkoba Bareskrim. Saya wakil direktur Sabara di Polda Jatim. Bahkan dari Timor Leste menuju ke Jakarta melalui Mata Ain, Desa Silawat dan Timor Leste. Eka membenarkan diduga jenis sabu seberat 1,899. Latar belakang Pak Jokowi menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba tentu bukannya tanpa alasan. 1 gram saja, 1 hari, 2 kilo dari Cina. Tahun 2015. Kegiatan sosialisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini kami lakukan. Yang pertama, melihat situasi dan kondisi yang sekarang sedang berkembang di negara kita, itu tentang peredaran narkoba dan penyalahgunaannya sangat-sangat memberatkan. Kejadian beberapa tempat yang melibatkan anggota militer, itu maka kami laksanakan untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi di Satgas kami. Apalagi saat ini Satgas kami sedang melaksanakan satuan penugasan di daerah perbatasan yang kemungkinan bisa digunakan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dalam peredaran gelap narkoba ini terhadap personil-personil kami. Pengamanan di perbatasan sendiri bagaimana dengan operasi atau pemeriksaan pelintas batas? Kami tetap sampaikan kepada jajaran kami untuk memperketat pemeriksaan maupun pengendalian terhadap pelintas-pelintas batas, terutama yang ilegal. Ini karena sangat-sangat memungkinkan untuk memasukkan barang-barang jenis narkoba tersebut ke negara kita.